Sobat kuliner dari Indonesia, aja di mana pun berada nih. Pagi ini saya di Jalan Gusik ya, nih Jalan Kapuas. Di sana terus tuh ke arah Tanah Abang ya. Oke, saya mau ngeliat di sini ada salah satu jualan bubur ayam yang di pinggir jalan ini ramai sekali dari tadi nih. Kita akan ke sana ya, akan mengulas dengan penjualnya. Tapi jangan lupa ya subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang mengeksplor jajanan kuliner yang ada di sekitar kita. Jangan lupa like, comment, share dan bunyikan notifikasinya biar terupdate terus video terbaru dari channel ini ya. Oke, kita ke sana ya di daerah Cideng nih, Bang. Ini Bang seporsi berapa, Bang ya? 10. 10.000. Nah, pakai apa aja sih, Bang? Pakai cakwe, pakai kacang, emping, wah ada empingnya juga, Bang ya. Spesial cakwe kayak ini sini nih, satu porsi nih. Mantap nih. Oh, jualan mulai jam berapa sih nih, Bang ya? Tanggal 7 sampai? Sehabisnya? Sehabisnya kadang jam 10. Oh, jam 10 kadang nggak ada habis. Oh, cepet banget, Bang. Cepetnya 1. Oh, tanggal 10 nih. Cepet sekali nih, bubur ayamnya bener-bener mantep nih. Cepet habis. Ini sehari habis berapa porsi kira-kira, Bang? Berapa dandang, Pak? Berapa liter di sini? Satu dandang. Belum pasang aplikasi. Belum pasang aplikasi, udah rame banget. Oh ya, Bang, itu ada satu. Itu satu berapaan, Bang? Sate usus, sate ati. 2.000-an. Ati sama usus sama aja, Bang. 2.000. Kau pakai kacang, Pak? Sambel? Pakai pedas, Bang. Nah, pakai sambel juga nih. Sambelnya tinggal dikit. Pada doyan pedas sih di sini kayaknya nih. Sambelnya mantap ya ini. Kacang, ada cakwe, ada emping, ada nih sate hati ya, 2.000. Kita coba ya, sebelum coba kita doa dulu ya. Sate ini dibumbuin ya, di bumbu kuning, rasanya tuh masih ada gurih-gurih ya, rasa gurih. Saya di mix ya, dicampur-campur, rasanya mantap banget nih. Benar-benar nano-nano rasanya, ada pedes, ada manis. Untuk bumbunya, teksturnya benar-benar lembut. Dimakan tuh enak tuh. Buat sarapan tuh kenyang. Porsinya satu mangkok.